Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan. Sekarang kita berada di Puri Kabo-Kabo Tabanan. Ternyata Tabanan mempunyai cerita. Ternyata di Tabanan tersimpan banyak karya seni berupa tapel, yaitu di Puri Kabo-Kabo. Sekarang kita bersama tim lokalan Bali akan menelusuri jejak dari Ido Petaro Ratu Prando Madisideman yang mempunyai karya di Puri Kabo-Kabo, dan sekarang kita akan menelusuri dan akan melihat juga karya dari tokoh Undagi Tapel yang berada di Kabo-Kabo yang lawas dari Puri Kabo-Kabo, Tabanan Style. Dan sekarang kita akan melihat Tabanan Style dan perpaduan dengan karya Tuprando Made Sudeman yang tersimpan di sini. Teman-teman dan para sahabat lokalan, tonton sampai habis perjalanan kami di Tabanan, di Puri Kabo-Kabo. Kita ganaskan lokalan. Lokalan Tabanan! Tabanan ternyata punya cerita. Kemo. Teman-teman dan para sahabat lokalan, inilah Pemedalan Agung yang dibangun di tahun 1412. Di turunan Raja ke-5 itu? Raja keempat. Di abad? Abad 15. Ya teman-teman, kita akan menelusuri di Puri Kabo-Kabo. Ternyata Tabanan banyak mempunyai cerita. Aduh. Berapa langsung mereka? Nggih. Ke tapal lah. Ke Rejasan Dalem. Nggih. Yang dibangun tahun 1412. Nggih. Iko wentan di pukul penjenengan iko wentan terpahat. Nggih. Ana pisane Candra Sangkalun. Candra Sangkalun. Nggih. Candra terpahat niko pun tahunnya niku. Ya, 1412. Oke, abad ke-15. Abad ke-15. Okay. Sekarang kita akan melusuri yang namanya Siu. Napi itu? Yamo Rajo. Oke, okay, jadi suatu peninggalan ya yang dibuat sebelum kita menganut Siwa Sidanta. Sebelum kita menganut Siwa Sidanta, kita menganut Yamo Rajo. Menganut Bairawi. Bairawi. Okay. Sekarang kita akan melihat peninggalan Purbakala di Kabo-Kabo. Oh. Ini Yamo Rajo. Yamo Rajo. Ya, yang sebenarnya Yamo Rajo niko ucapan awal dari huruf niki. Yamo Rajo. Oh, benar itu ya. Ya. Sebenarnya niki namanya bukan Yamo Rajo, tetapi Kalacakra. Kalacakra. Ya, Kalacakra. Ini pun merupakan peninggalan zaman pra Siwa Sidanta. Jadi raja-raja awal yang ada di Puri Kabo-Kabo, ini salah satu peninggalannya yang masih hidup sampai sekarang. Artinya upacara masih kita lakukan terhadap peninggalan ini. Berupa caru, tiap sasih ke-6. Sasih ke-6. Caru Brumun, caru Manco Sato, 10 tahun sekali caru Balik Sumpah. Banteng dikira dong. Berarti iki artinya pelindung dikira dong. Niki pancaran jagat desa Kabo-Kabo, bukan Puri saja tapi untuk desa Kabo-Kabo Banten. Nah, kalau kita tarik garis lurus dari ujung Puri, ujung sana, ujung iki, kipas di tengah-tengah. Oke, ndang dong. Nggih, pas di tengah-tengah. Makanya niki pancaran jagat di Kabo-Kabo. Ratu Prando Made Dumun ke Kabo-Kabo tahun berapa ratu? 1950. Awalnya beliau meriki menjadi penasehat spiritual dikirim Kabo-Kabo. Kemudian beliau selanjutnya membuat topeng tapel nih. Ada dua tapel yang masih sampai sekarang. Juga beliau memberikan nasihat kepada Puri Kabo-Kabo untuk membuat merestorasi Pura Batur. Pura Batur. Waktu ini kok beliau yang jadi penasehat, beliau yang menjadi petunjuk menjadi Megawanto nggih.
Begawanto? Bukan. Begawanto kita punya, Riki. Oh, Gendan Liang. Iya. Hmm. Tapi beliau kita undang untuk menjadikan spiritual. Okay. Penasihat spiritual, Riki. Berarti sebelum itu lungo ke kapo-kapo, Riki itu bataro yang raja. Ampun, jadi raja-raja awal, Riki. Oh, raja awal, Riki. Yeah. Iya. Karena Raja Bataro Aryo Blok datang ke kapo-kapo kan tahun 1343. Yeah. Hmm. Ini kok Raja pertama, ya. Yeah. Okay. Sekarang kita akan langsung lapel dulu. Wih, peninggal awas lagi. Tapi kuri kita nentan digempur oleh Belanda tuh, guys. Kita nentan gempuran dari Belanda tuh, guys. Nentan. Karena waktu Belanda datang, kuri ini tidak terdeteksi karena dalam kekuasaan Mengui. Oh, dalam kekuasaan Mengui. Okay. Sehingga kita tidak terdeteksi oleh Belanda. Oke, terdeteksi. Okay. Makanya cuman sempat puri ini dibelah oleh Belanda dengan jalan motong bencingah. Oke, enten itu. Iya, bencingah ini dipotong. Ke Belanda yang punya anu. Oke, enten. Karena sebelum dipotong ini jalan ini kauhan ini. Ini bencingah, kauhan apa ini. Jadi di SD depan SD ini kok nampak uuh. Nah, Belanda kemudian datang potong bencingah. Ini cuma bencingah, kalau kelungkung di tengah puri pun dipotong Belanda. Jadi kan jalan. Tebak gitu Bataro. Iya. Bataro Yamo Rajo. Wah. Nah, salah satu perbedaan dengan merajan-merajan yang lain, ini merajan adalah merajan kerajaan. Merajan kerajaan. Iya. Hmm. Jadi merajan kerajaan, siapapun yang jadi raja mohon restu. Niki itu. Iya. Nah, Niki mulai raja keempat dibuat merajan Niki. Untuk raja keempat. Niki menten patung Cina. Wah, kok. Niki menten patung Cina. Nah, waktu raja keempat dengan kekuasaannya beliau sudah mulai menerima budaya Cina. Artinya budaya Cina ini ke Buddha. Jadi perpaduan antara Siwa Buddha. Niki simbolnya juga merupakan dengan Cina kita kerjasama untuk peredaran perekonomian. Niki simbolnya. Niki waktu raja keempat sudah menerima Cina. Berarti ini pembuatan patung Niki dari kerajaan keempat, Raja keempat. Niki juga yang buat miniaturnya. Nanti kita puri wisata di Kabupaten Niki. Salah satu programnya adalah Museum Life. Museum Life. Niki nanti di tiap saren Niki kita pajang karya-karya seni. Dan miniatur dari peninggalan purba termasuk Yamo Rajo ini kan yang buat. Akan buat. Sudah kita buat kan. Nah, Niki baru kita buat 3 patung. Nanti akan kita pajang di sini. Karena nanti dilewat channel YouTube lokalan Bali Puniki, kita bisa mengedukasi kepada anak muda seluruh Bali untuk memperkenalkan bahwa di Tabanan punya sejarah juga, khususnya di Puri Kabo-Kabo. Benar. Ini persimpangan Bataro Segaro. Ini penyimpangan Bataro Segaro. Niki menyang Seluang, pesannya menyang Seluang. Menyang Seluang ini pelinggih untuk kita memuja di Dodang yang Nirato. Menyang Nirato itu. Iya, Kirong Tiga, Siwo. Niko persimpangan pelinggih Rambut Sedano. Ini ke Gunung Agung, ke Gunung Batur, Batu Karu, Rambut Sibi. Niki patung ini? Nah, patung Niki, patung Ratu Gedet Labah. Ratu Gedet Labah. Ucap nama lain dari Ratu Nyoman Sakti Pengajar. Ratu Nyoman Sakti Pengajar. Oh, Dewan yang taksu nih kan? Iya, kan Nyoman biasa Sakti. Di Dewa Gusti di Merajan, Ratu Nyoman Sakti Pengajar.
Apel Ratu Duayu. Ratu Duayu. Nggih. Apel niko dibuat oleh kerabat raja, artinya Rain Raja. Niko dibuat tahun 1700-an. 1700. Nggih, sampai sekarang masih bagus. Dan niko disungsung oleh jagat. Jagat kapo-kapo. Nggih, kalau ada merano reng sawah niko pun pedun-pedun pernah kan. Dan Bekaseh. 1950 Ido Prando Gede Ring Sanur. Yeah. Ido rauh ke Puri Kabo-Kabo. Beliau menjadi penasihat spiritual. Yeah. Sekalian beliau juga mau menjadi penasihat dalam pembangunan pura di Pura Batur itu. Ada dua pelinggih. Pelinggih Raja pertama dan pelinggih Raja keempat. Niko waktu beliau datang ke sini karena odalannya dua kali dalam 6 bulan atas saran beliau disatukanlah pelinggih niki. Satukan pelinggih niko, pelinggih raja pertama dengan raja keempat, odalannya 1 kali dalam 6 bulan. 6 bulan. Yang dulunya 6 bulan 2 kali. 2 kali. Ya, nah, makin sampai sekarang kita warisi niko. Cuman beberapa tahun yang lalu enten restorasi kita kembali pisahkan dua pelinggih iki. Nggih. Tapi odalannya tetap satu kali. Nah, niko beliau di Kabo-Kabo berbulan-bulan beliau iki, bahkan bertahun. Nginap pondone. Nggih, menginap iki. Nggih. Kemudian salah satu peninggalan beliau adalah tapel Prangno. Nggih. Nggih. Kelihatannya informasi niki cukup luas. Yeah. Ada dari luar Kabo-Kabo mengetahui tentang yeah. Niki, mawena wenten niki. Suryo Nakil. Riki memperlihatkan foto niko. Yeah. Oh, niki. Yeah. Niki kebetulan niki panas yang ngerakso mungkin dumun tuayah ne. Nggih. Yeah. Kopang ne dumun namuran ido pergino. Wena makin diwariskan sampai sekarang. Ya, yeah, ini. Kita tuh mana tuh? Ya, angin tuh. Oke. Meja ni kita dah ni dah saja. Meja ni kan. Dulang dah tu. Oh, dulang kan. Dulang dia. Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan. Sekarang kita sudah berada di gedung penyimpanan dari buah karya Ratu Prando Made Sideman. Dan sekarang kita akan bersama Anggo Pengelingsir dikirim Puri Kabo-Kabo. Dan kita akan bercerita tentang peninggalan linggotangan dari Ido Batara Ratu Prando Made Sideman saking Griyo Taman Sanur. Terima kasih. Beliau adalah Anggo Puri dikirim Kabo-Kabo dan beliau sudah mengantarkan kita berkeliling ke Puri, mengantarkan ke Merajan dan sekarang untungnya kita akan melihat dari peninggalan buah karya Ratu Batara Prando Made Sideman dengan style bebadungan dan ini adalah karya beliau berupa rangdo dengan ciri khas taring yang melingkar
Dan Rangdo juga dengan ciri khas taring yang lurus, tapi beliau mengikuti pakam di Kabo-Kabo Ratungi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Ratu Pelingsia dikirim Puri Kabo-Kabo. Dan kita akan bertanya kepada beliau tentang perjalanan dari Ido Bataro Rando Mandi Sideman sampai bisa di sini di Puri Kabo-Kabo Ratu. Itu Subro Titiang Matur, gimana kisah dari Titiang mempunyai pelingsir Sakeng Sanur bisa berada di Puri Kabo-Kabo Ratu. Indah yang agar teman-teman dan para sahabat lokalan di seluruh Bali tahu gimana kisah dari perjalanan Ida Batara Ratu Rando Mandi Sideman bisa ada lingot tangan beliau di Puri Kabo-Kabo. Ini matur suksumo sinampuro sugro pukulon di tiang Ida Batara kami riki pemekasnya Ida Batara Rando Mandi Sanur rauh Ida meriki datang beliau sampai ke Kabo-Kabo itu karena permintaan dari kami dari Puri Kabo-Kabo, karena kami mendengar beliau adalah seorang sastrawan yang sangat bijaksana, yang sangat mumpuni pengetahuan beliau juga. Beliau adalah terkenal juga dengan karya-karya seninya, beliau termasuk sangging yang mumpuni, sehingga waktu kami memerlukan nasihat-nasihat dari seorang spiritual yang mumpuni. Kemudian leluhur kami sepakat untuk menak Ido Prando Ring Sanur untuk dijadikan nasihat spiritual berdampingan dengan Bhagawanto kami di Kriyo Kawisunyo. Itu beliau berdampingan sehingga segala sesuatunya menjadi dikombinasikan antara Napi Newenten Ring Kabo-Kabo dengan pengetahuan yang beliau miliki. Nah, waktu nike tahun 1950 beliau datang ke Kabo-Kabo, lahirlah satu rencana untuk ngayum pura. Pura Batur yang dulunya kalih pelinggih, satu pelinggih raja pertama, kemudian pelinggih raja keempat, itu digabungkan jadi satu. Dijadikan satu. Nah, pada saat itulah beliau juga diminta untuk membuat satu tapakan ide, lahirlah dua karya iki, karya Rando dengan beda karakter tetapi dalam pembuatan Rando niki beliau tetap menggunakan pakem yang sudah ada di Kabo-Kabo. Mengikuti pakem yang sudah ada di Kabo-Kabo. Salah satunya ciri Rando Kabo-Kabo adalah isitnya yang pendek. Cirinya sehingga sekalipun angker tapi tetap cantik. Nah, itu ada peninggalan Kabo-Kabo yang sudah dibuat tahun 1700-an. Niko Ratu Dwayu yang ane sung-sung akan masyarakat sampai sekarang. Itu kita simpen di Puro Pegantalan namanya, ada di dalam puri. Niko salah satu pakem yang harus diikuti oleh beliau yang kemudian menjadi iki. Berarti beliau mengikuti pakem yang sudah ada di Kabo-Kabo sesuai dengan pakem style yang ada di iki. Dan terlahirlah karya beliau yang ini. Mungkin di samping pakem yang memang ada di Kabo-Kabo, beliau juga mempunyai satu satu gaya, satu style mungkin atau ini salah satunya taring beliau ya, taring beliau yang melingkar. Karena kita juga sering melihat karya-karya beliau yang lain niki yang banyak dengan taring dengan memakai taring Bawi Bali. Berarti niki dari pembuatan dari 1950 dan teman-teman dan para sahabat lokalan sama sekali belum pernah dicek. Belum pernah direstorasi, masih utuh. Karya dari Ida Batara Ratu Pranda Mandi Sideman di Kabo-Kabo. Dan ini karya dari Sireni kira tuh? Niki kami tidak tahu sampai sekarang siapa yang membuat. Niki adalah Kaliko Mayo niki karena mungkin punya kekuatan yang luar biasa. Pada satu saat niki ditempatkan di Katung.
meledak. Tetap meledak, pung, meledak. Meledak, hilang lah nikinya. Apinya itu, lidahnya. Lidahnya hilang. Hmm. Dan sampai sekarang kami belum berani memberikan lidah. Yeah. Mungkin apakah beliau tidak berkenan. Yeah. Dan tidak berani juga memakai tarian. Yeah. Yeah. Karena nggak tahu kita karena apa ada peristiwa itu. Hmm. Berarti beliau tahun 1950 beliau dari Sanur, mayat dikiring di Puri Kabo-Kabo, dan ada tunggak sejarah peninggalan beliau berupa lingkar tangan berupa randol dengan caling yang melingkar dan randol dengan caling yang lurus. Berarti sebelum nikah sudah ada seorang undagi tapal sekian Kabo-Kabo dumun datung ya. Makanya menten peninggalan tersimpan di Puro Pegantalan. Pegantalan. Mungkin nanti next kita akan ingin meliput dari karya dari lingkar tangan pelingsir kiring Kabo-Kabo, ingin meliput ke Pura Rikor itu. Artinya biar ada perbedaan, ini loh lokalan yang ada di Tabanan. Artinya lokalan di Gianyar ada ciri khas, lokaleng Payangan ada ciri khas, Puayo ada ciri khas, Bangli ada ciri khas, dan ternyata di Tabanan mempunyai style, ternyata di Kabo-Kabo mempunyai style juga. Artinya perkembangan dari tapel dulu berarti merata-rata dong ya. Di Tabanan ring Kabo-Kabo wenten, ring di Puri Singapadu wenten, ring Sanur wenten, dan ring Bangli juga wenten. Itulah lokalan, keanekaragaman lokalan yang mengajarkan taksu Bali kita. Ratu, tiang tidak panjang lebar untuk bertanya karena Ratu sudah memaparkan semua di jalan. Di tiang ring-ring lokalan Bali angayu bagio santukan Ratu sebagai pelingsir Angga Puri Riki sudah berkenan mengantar tiang ke Pemerajan, ke tempat Linggih Hidup Bathara Yamo Raja, dan sudah memperlihatkan lingkar tangan dari itu Prandau Made Sideman. Dan adapun dari pikiran beliau sebagai Angga Puri ingin mengembangkan sebagai Kabo-Kabo sebagai objek tujuan wisata untuk memperkenalkan budaya, memperkenalkan pakem style kuno yang ada di Kabo-Kabo. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, ketika teman-teman mencintai style klasik, bisa mampir ke Puri Kabo-Kabo. Banyak cerita, banyak kisah yang akan dijelaskan oleh Angga Puri dan para sahabat yang berada di Angga Puri di Kiring Kabo-Kabo. Mari kita kunjungi, mari kita support lokalan. Ternyata banyak lokalan-lokalan di Bali lainnya mempunyai cerita. Support lokalan dan ganaskan lokalan di tanah kelahiran Anda masing-masing. Inilah taksu Bali kita. Rama Santi Adur Tiara Du. Om Santi 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 Om. Nanti waktu meliput Ratu Dwayu nanti tiang ceritakan. Yang membuat napi yang selain untuk kapal rando. Kan peninggalan arca-arca alit. Arca-arca itu siap. Teman-teman dan para sahabat lokal, kita akan berlanjut nanti di Penampan Kuningan. Kita akan meliput buah karya dari pelingsir sakeng Puri Kabo-Kabo dan Pura Pegantalan. Pegantalan. Ditunggu. Ini kena nebak malah itu. Des, kebak. Napi yang ini gitu? Busur biasa. Teh? Busur. Apa busur kan? Itu apa teh? Seperti kelihatan. Ini produksi tahun 1937. 1881. 1881 1881. Tidak berasal dari poli. Yang intinya kayunya kayu keras. Tapi menganalisa, kami menganalisa adalah kayu camplung. Oke. Ya, niko style yang sekali yang Sanur nggih. Niko style lama niku. Nah niki mulai hidup duwe style niki. Ampun diperbarui sekarang itu. Ya niki sekali sesuwunan ring Banjar Taman. Sesuwun dari taman. Nggih, dari kuno ido lanang Banjar niko kali ini nggih. Style sekali niki. Iki 19. Nggih, ya niki nggih ampun rubah sekarang itu. Ido duwe style niki. Sekali niki dasro niki len niki niki caling lurus gitu. Terus tangga taman. Padat tempat niko niki durian niki niko dumun. Tan daging kakul tan tu gak? Bulu tan. Style lawas. Style lawas.
semisi nih. Penyelandung semisi. Cek semisi. Kakul semisi. Kelas semisi. Jadi teman-teman dan sahabat lokalan dulunya ini bisi rambut lengkap, tapi ketika yang niki musola itu mekarsel jeleng butuan untuk penyambleh. Lumayan kayak yang kompol, lumayan ngelah-ngelahan. Mungkin rajin dia yang terakhir. Rokan atau rajin dulu nyolah teman. Iya terakhir. Jadi masih sungsum tu menemukan berbentuk masalah, masuci, dan teman tu kan masih simpan mungkin. Mungkin niki entah apa pun anak dia niki yang mengwarisin masalah. Mau tidak mau harus. Karyawan rambut tu genah niki. Karyawan rambut pasti ajak balik kena puri apa kabo, ajak kan balik. Bangun nama dia pasti. Pangkendan, bukan mentan, kita timbal. Lumayan soalnya harga tiap pengecek lumayan harga rambut. Ya tergantung bahan. Tergantung bahan. Kangyang lebih asok. Yang kendan domo, kangyang. Yang kendan lah. Pangajak kan mantan itu. Yang rezeki yang beda makan asok pasti lancar. Ini niki kalau cek dua, style niki ya tuh cek. Oh bangyang kan tuh. Di kamarnya. Aduh, salah style sanur dong ya, style sanur nih, cet sanur. Tapi tanya tak lidah, lemak, lidah macam ni. Cet, ni kita lidah, lidah. Gempal ada di kau. Pacok kayu. Dan nampun kari produk. Kita kan bawa tembakau. Makin serbuk nih, kau dumun tak? Kotak-kotak kan, madagol bansomi ini kau. Makin nampun serbuk, makin. Kita nuning lagi jauh ada nih kau. Pecah. Lemah. Nya aja lah ya. Para. Buk lah. Idangnya lah ya kene tuh, mungkin. Idang. Dah gunung. Idang. Tapi kita tetak nih pang kayu. Kacau kene ya kok. Si cincin jero jadi permata apa jadi? Jadi. Ini kayu cangkok dan sebagainya. Kayu cangkok. Kayu. No. Jadi kan isen aja nih kapas, air. Niki kena nasi tengah, cengoh niki mungkin niki nunsu tengah. Bagaimana tengah? Niki cat, niki macam su. Detail lima dua. Lima dua. Kita lima dua. Jadi pemandang sama nih. Ya. Pada pelajar kan detailnya oneo cengoh main. Aduh, hidung hidung. Hidung macam ni. Kali. Niki kau yang terziki kali. Kali. Ada hidung gue. Tuh nih. Pun dua kan? Iya, ada. Ada yang udah ikhlas. Untuk kesalahan yang angah kepada Allah. Yang lain, wajan. Modern gitu nih, sebenarnya modern nih. Warung ni ke asal kata dari Rangno Urung. Rangdo urung, makannya merah. Jadi, lebih istana gagal pun ngelakas dados rangdo. Murid dan yang merah ni, master rangdo urung dibatal rangdo ya. Cakap dengannya. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian perjalanan kami di Puri Kabo-Kabo. Kami sudah diantar oleh Anggap Puri, pengelisir Puri di Kabo-Kabo. Dan kita sudah diantar ke peninggalan Purbakala, peninggalan Raja pertama, yaitu berupa Patung Yamorajo. Dan kita sudah diajak ke Merajan dan berkeliling dan sempat meliput foto dan meliput dokumentasi tentang patung-patung yang ada di Merajan Lingsir di Puri Kabo-Kabo. Dan terakhir perjalanan kami yaitu melihat tonggak sejarah peninggalan dari Ido Batara Ratu Prando Made Sideman di era pembuatan 1937 berupa rangdo style dengan taring yang melingkar dan berupa rangdo style dengan taring yang lurus dan berupa keliko, itulah pembuatan yang lebih awal ketika sebelum Ratu Prando Made Sideman dijadikan penasehat di Puri Kabo-Kabo, beliau sudah
sering berjalan atau sering bertamu ke Puri Kabo-Kabo dan membuat yang namanya berupa rangdol dengan style sanur, dengan style bebadungan, dan ada pun tonggak sejarah beliau sudah ada bukti di Puri Kabo-Kabo, yaitu adalah erat hubungnya sebagai mempererat persahabatan antara sanur dengan Kabo-Kabo. Ternyata sebelum Tupran Lomades di Sideman ke Kabo-Kabo, di Puri Kabo-Kabo sudah ada peninggalan berupa tapel, berupa rangdol, yaitu dengan style tabanan. Sementara nanti kita akan berkunjung dan meliput tentang style tabanan di Puri Kabo-Kabo, dan ternyata keanekaragaman perbedaan ternyata di tabanan mempunyai cerita dengan khas stylenya yang berbeda, yaitu ada di Puri Kabo-Kabo. Teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian kunjungan dari tim lokalan Bali di Puri Kabo-Kabo. Terima kasih kami aturkan kepada Anggo Puri, dan terima kasih kami aturkan kepada pihak yang membantu, yang sudah menjamu kedatangan kami dari tim lokalan di Puri Kabo-Kabo Tabanan. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, ingat tonton sampai habis, ingat like dan komennya untuk semangat dari tim kami, dari tim lokalan Bali, meng-up lokalan-lokalan Bali kita yang berada di tanah kelahiran kita masing-masing. Dan kami akan datang dan akan berkunjung ke lokalan-lokalan Bali lainnya. Ingat like, komen, dan subscribe-nya. Dukung selalu channel YouTube Lokalan Bali ini untuk semangat kami berkreativitas untuk meng-up lokalan-lokalan Bali di daerah kita lainnya. Kita bangga menjadi lokalan. Kita bangga menjadi anak Bali lokal. Jaga taksu Bali, ajakkan dan lestarikan. Rama Sandi kami aturkan, Om Santi 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 Om. Ganas!